Kembali lagi bersama We Up, Woman Talk Entertainment News Update yang selalu memberikan kalian informasi hiburan yang menarik. Kali ini kami akan membahas kutukan 7 tahun yang terkenal di industri musik K-pop. Untuk yang belum tahu, kutukan 7 tahun adalah istilah yang diberikan jika sebuah grup K-pop tidak mampu bertahan selama lebih dari 7 tahun akibat kehilangan personel atau gagal memperpanjang kontrak. Nyatanya, ada banyak kok grup K-pop yang berhasil bertahan melewati kutukan tersebut. Penasaran siapa saja mereka? Sebelum melihat jawabannya, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe YouTube channel womantalk.com. Shinhwa. Debut pada tahun 1998, Shinhwa adalah salah satu grup K-pop legendaris yang berhasil lepas dari kutukan 7 tahun. Mereka debut dengan 6 orang personel dan semuanya masih aktif hingga sekarang. Super Junior. Pada tahun 2020, Super Junior merayakan ulang tahun mereka yang ke-15. Walau kehilangan 3 orang personel dan 1 personelnya tidak lagi aktif, Suju tetap berkarya di belantika musik Korea. Big Bang. Tahun 2020 ini, Big Bang merayakan ulang tahun grup yang ke-14 loh. Debut di tahun 2007, kini personel Big Bang tinggal 4 orang karena Seungri memutuskan keluar saat terjerat kasus prostitusi. SNSD. Debut dengan 9 personel pada tahun 2007, SNSD mengalami perubahan pasca keluarnya Jessica pada tahun 2014 lalu. Kini, National Girl Group itu hanya digawangi oleh 8 personel dan merayakan ulang tahun grup yang ke-13 pada tahun 2020 ini. FT Island. Grup K-pop yang beraliran rock ini memulai debutnya pada tahun 2007 dan mendulang sukses tidak hanya di Korea, tetapi juga di Jepang. Pada usia yang ke-13 ini, FT Island hanya tersisa 3 personel karena 2 orang lainnya sudah keluar. PM. Saat tahun pertamanya debut pada 2008, 2PM harus kehilangan leadernya yaitu J-Boom yang kini dikenal dengan nama J-Park. Namun, keenam personelnya tetap melanjutkan karir dan mampu bertahan sampai sekarang. SHINee. Debut pada tahun 2008, SHINee berhasil melewati kutukan 7 tahun dan merayakan ulang tahun grup yang ke-12 pada Mei 2020 lalu. Sayangnya, mereka harus kehilangan salah satu anggotanya yaitu Jonghyun yang meninggal dunia pada Desember 2017 lalu. CNBLUE. Selain FT Island, CNBLUE juga jadi grup band K-pop yang berhasil melewati kutukan 7 tahun. Band beranggotakan 4 pria tampan ini debut pada tahun 2010. Namun, tahun 2019 lalu, Jonghyun keluar dari CNBLUE karena terlibat skandal Burning Sun. EXO. Meski kehilangan 3 personel pada 2 tahun pertama, para personel EXO lainnya menunjukkan persahabatan dan kesetiaan yang besar untuk grupnya. Tahun 2020 ini menjadi tahun ke-7 EXO bersama SM Entertainment dan semua personelnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak. BTS. Boyband yang tengah jadi fenomena di dunia ini juga terlepas dari kutukan 7 tahun loh. Meski kontrak mereka habis pada tahun 2021 mendatang, semua personel BTS sudah memperpanjang kontrak mereka dengan Big Hit untuk 7 tahun ke depan. Itu dia daftar grup K-pop yang bebas kutukan 7 tahun. Apakah grup idola kamu masuk ke dalam daftar tadi? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum pamit, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe YouTube channel womantalk.com.